Yang juga jadi sorotan, saudara, badan helikopter yang jatuh di kawasan Ungasan, Bali berhasil dipindah. Pemindahan memakan waktu 1 jam dan dilakukan oleh tim gabungan menggunakan ekskavator. Proses sempat terhambat karena akses alat berat yang sulit. Petugas terpaksa merobohkan sejumlah pohon untuk membuat jalur. Helikopter lalu diangkut untuk diambil oleh perusahaan jasa penerbangan helikopter pemilik heli tersebut. Sampai saat ini, penyelidikan penyebab terjadinya insiden ini masih berjalan. Yakinkan keamanan alat-alatnya tidak rusak. Kalau baling-balingnya di bawah, dalam keadaan berat, kalau dilepas dia akan hancur semua. Makanya saya menyampaikan kepada kru supaya kakinya dibalik ke bawah. Sehingga aman sampai sekarang, kakinya nyangkut di bedak, di besi, sehingga dalam evakuasi mengarah GWK aman. Tapi supaya, tadi cukup kesulitan juga, Nan? Ya, cukup kesulitan, tapi kita kerjasama dengan kru semua sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terkait insiden jatuhnya helikopter di Bali, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang, selain pelayanan terbaik kepada penumpang, hal utama untuk diperhatikan menurut Budi adalah bagaimana memberikan keselamatan kepada penumpang. Budi Karya menganggap insiden ini sebagai pelajaran dan ke depannya keselamatan harus menjadi prioritas utama serta menjadi kewajiban untuk dipersiapkan dengan baik. Menarik, saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan, ya. Jadi pelajaran yang mahal, satu sisi mereka baik melayani customer, tapi ada hal-hal yang kurang governance, ya. Jadi saya pikir pelajaran yang mahal, jadi yang akan datang itu menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyebut helikopter wisata yang jatuh di Bali tak memiliki kotak hitam atau black box. Meski tak ada black box, KNKT memastikan investigasi tetap dilakukan. Nantinya tim akan menganalisis rekaman percakapan pilot dengan operator penerbangan. Ya, memang helikopter yang mengalami kecelakaan kemarin tidak dilengkapi dengan flight data recorder maupun dengan cockpit voice recorder, ya, karena memang berdasarkan aturan yang ada sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil 91, ya, itu tidak diwajibkan helikopter tersebut dipasang CVR maupun FDR.